Kita ke informasi dari Pulau Morotai, Tribuners. Tarif tiket kapal feri Morotai Tobelo belum naik meskipun pemerintah sudah umumkan kenaikan 20%. Pemerintah telah menaikkan tarif transportasi penumpang, baik darat maupun laut, sebesar 20% dari tarif sebelumnya. Namun kenaikan ini tampaknya belum berlaku di Morotai. Rute Morotai Tobelo di Pelabuhan Daruba. Hal ini disampaikan oleh petugas Syah Bandar Pembantu ASDP Asri Jalal. Asri menjelaskan alasan harga tiket feri tujuan Tobelo Morotai atau sebaliknya belum juga dinaikkan lantaran belum ada perintah maupun informasi dari pihak ASDP. Meskipun belum ada penetapan tarif, jika ada informasi terkait dengan kenaikan harga tiket, maka akan diinformasikan kepada para pengguna jasa. Tribuners, berikut jadwal dan tarif tiket feri KMP Bobara dari Tobelo Morotai pergi pulang. Jadwal Senin sampai Sabtu sebagai berikut. Berangkat dari Tobelo pukul 9 waktu Indonesia Timur, tiba di Morotai pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Untuk tiket penumpang dan kendaraan sebagai berikut. Orang dewasa Rp35.000, anak-anak Rp19.500, truk Rp573.000, mobil kecil Rp385.000, dan motor Rp47.000. Memang informasi yang satu dapat itu memang sudah ada informasi untuk dari dinas provinsi bahwa ada kenaikan 20%. Cuma sampai sekarang kita di Satpol ini kan belum saja informasi dari kantor maupun ASDP. Kalau memang sudah ada informasi, tetap kita menjalankan sesuai dengan perintah aturan yang ada. Berarti sejauh ini belum ada. Sejauh ini belum ada penetapan yang pasti bahwa kenaikan tarif. Sementara kita masih pakai tarif yang lama. Tarif lama ini seperti ya, biasa ini? Seperti biasa. Belum ada perubahan ini? Belum ada perubahan. Kalau sudah ada perubahan, otomatis kami dan saya tetap informasikan kepada jasa, khususnya di Kabupaten Morotai. Akan di ini? Ya, tetap akan disampaikan di jasa. Itu dengan alasan apa saat ini belum ada kenaikan itu? Itu kami Satpol belum tahu persis. Yang jelas kita tinggal tunggu informasi saja dari BPN maupun dari ASDP. Kalau memang sudah ada tetap potong. Tapi kan sudah ada edaran itu bahwa. Iya, edaran itu kan. Karena saya mempertahani karena memang ada alasan tertentu atau kan? Saya kurang tahu, yang jelas kami tinggal menunggu saja. Itu informasi itu. Kami tinggal menunggu saja informasi yang sudah ada perintah, kalau sudah ada perubahan tetap kami sampaikan kepada jasa bahwa untuk tiket sudah ada kenaikan. Tapi kami dari Satpol sudah sampaikan ulang-ulang di pengguna jasa bahwa tetap ada kenaikan tiket, cuma belum tahu kapan. Yang jelas kami sudah sampaikan di pengguna jasa bahwa ada kenaikan tiket tarif. Tarif itu, iya. Tapi untuk kapannya belum dipastikan nih. Untuk jadwalnya tetap? Jadwal tidak ada perubahan tetap. Senin sampai Sabtu, sampai Senin, Senin sampai Sabtu, cuma hari Minggu aja yang setelah. Pak siapa Pak? Pak Asri Jalal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.